Padahal pertanyaannya gini, kenapa menjadi penting buat kita ada kehidupan setelah kematian? Itu pertanyaan yang sebenarnya harus kita address. Gak salah sih undang orang ini. Karena gini, ketidakadaan itu adalah hakikat, kalau saya boleh pinjam bahasanya, karena saya belum menemukan bahasa lain, padanan bahasa yang lain. Ketidakadaan itu adalah hakikat dari makhluk hidup itu sendiri. Dari mana buktinya? Sebelum makhluk hidup ada, dia juga ketidakadaan. Kenapa saat kita kembali ke ketidakadaan, kita takut? Karena sebelum kita ada, orang kita tidak ada. Berarti kan secara biologis, ini adalah siklus keharusan yang memang harus dialami oleh semua makhluk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Covizen semuanya, begini. Ini pernyataan dari Coki. Ya, dia memang selalu mengatakan bahwa dia itu seorang ateis yang enggak percaya dengan Tuhan. Ingat, ateis yang enggak percaya dengan Tuhan, enggak percaya dengan konsep ketuhanan manapun. Dia mengatakan bahwa manusia itu dulu enggak ada. Enggak ada, nothing. Kemudian setelah lahir ada, kemudian nanti mati, dia menjadi nggak ada lagi, kembali seperti asalnya nggak ada. Benar atau tidak pernyataan ini? Kita merujuk kepada sains. Perhatikan baik-baik. Sains dan Al-Quran itu kompak mengatakan bahwa manusia itu tidak begitu langsung ada tanpa awal mula. Ingat? Tidak begitu langsung ada tanpa awal mula. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bukan dari ketiadaan menjadi ada. Salah. Tapi dari bibit-bibit ada. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Makanya di dalam ayatnya Allah tidak pernah mengatakan manusia dulu enggak ada kemudian jadi ada. Tapi di dalam surat Al-Insan dikatakan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Ingat baik-baik, firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Bukankah telah datang kepada manusia masa di mana dia tidak bisa disebut sebagai sesuatu? Allah enggak ngomong kalau manusia itu dulu enggak ada. Ingat, bukannya enggak ada, tapi belum bisa disebut sebagai sesuatu. Karena kita pahami asal akar manusia adalah sperma. Sperma sendiri itu adalah hasil dari proses yang dihasilkan dari makanan yang dicerna oleh manusia. Makanan manusia itu diambil dari tumbuhan-tumbuhan, ada juga dari hewan. Yang dari tumbuhan-tumbuhan itu berasal dari pepohonan, dari padi, dari tanaman-tanaman, dari buah-buahan yang dimakan. Itu kan kemudian menjadi sel sperma. Sel sperma itulah yang kemudian nanti masuk ke dalam rahim seorang wanita dan di situ bersatu dengan sel telur, maka kemudian jadilah manusia. Allah ciptakan dari itu. Jadi ingat, Allah gak pernah mengatakan asal mula manusia itu gak ada, bukan. Tapi lam yakun syai'an madzkura, sesuatu yang gak bisa dikatakan sebagai sesuatu, tidak bisa dikatakan sebagai manusia, tidak bisa dikatakan sebagai bentuk apapun. Jadi awal manusia itu sebetulnya sudah ada dari awal, tapi dia berupa sel, berupa apa-apa, calonnya manusia itu ada. Jadi bukan dari sesuatu yang gak ada, kemudian tiba-tiba ada. Salah. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumiitukum, tsumma yuhyiikum, tsumma ilaihi turja'un." Allah Subhanahu wa taala coba. Sekali lagi Allah tidak mengatakan manusia itu berasal dari ketiadaan. Tetapi kita itu berasal dari kematian. Sesuatu yang mati. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Kaifa takfuruna billah? Kamu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwatan, dan dulunya kamu itu sesuatu benda mati. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Benda mati kemudian kamu dijadikan sesuatu yang hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu hidup jadi manusia, Allah akan mengembalikan kamu menjadi sesuatu yang mati lagi. Ingat, bukan sesuatu yang enggak ada.
tetapi sesuatu yang mati. Ingat itu baik-baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan, tidak pernah menggunakan kata-kata manusia berasal dari ketiadaan, tetapi ada proses-prosesnya, fase-fasenya sebelum jadi manusia. Manusia itu adalah sesuatu yang mati, benda. Ingat, benda, calon dari sel-sel, dari bahan-bahan makanan yang kemudian diproses menjadi sel sperma. Dari sel sperma inilah kemudian jadi manusia. Jadi nggak ada ceritanya manusia nggak ada, kemudian tiba-tiba ada nggak? Semuanya butuh proses yang begitu panjang. Makanya Allah tidak pernah mengatakan manusia dulu nggak ada kemudian jadi ada. Nggak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan proses-proses yang begitu panjang, penjelasan yang begitu hebat, bagaimana Al-Qur'an begitu sempurna. Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para saintis, para ilmuwan yang mengatakan enggak mungkin manusia itu tiba-tiba ada, enggak ada. Jadi dari semua proses kejadiannya tadi saling berunutan. Manusia itu tidak tercipta dari ketiadaan, tetapi memang sudah ada dari awalnya bibit-bibit calon-calon manusia berupa sel-sel yang kemudian diproses di dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Laki-laki menghasilkan sperma, perempuan menghasilkan sel telur. Ketika sel telur dan sperma itu bertemu, maka jadilah manusia. Jadilah bayi yang ada di dalam rahim lahir sebagai manusia. Jelas. Jadi logikanya si Coki itu tadi sudah cacat sama sekali. Dia berbicara hanya menggunakan sesuatu yang seolah-olah bagus, tetapi sebetulnya kosong. Dan perkataan-perkataan seperti itu dari sebelum Nabi Muhammad lahir juga sudah ada. Makanya banyak sekali Al-Quran itu mengatakan orang-orang kafir itu berkata, in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimabu'utsin. Kalau hidup kami itu cuma di dunia saja. Setelah kami mati, kami nggak akan dibangkitkan lagi. Nggak ada kehidupan afterlife. Itu nggak ada. Itu dari dulu sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Dan Allah sudah bantah itu semuanya. Cuman tadi kembali lagi, manusia mau mikir atau tidak. Bikin teori-teori lagi. Mau bikin teori seperti apapun. Sebetulnya teori-teori mereka itu yang mereka kemukakan untuk menolak adanya Tuhan, sudah Allah bantah semua di dalam Quran. Mereka aja yang gak mau mikir. Kan gitu aja selesai. Wallahu a'lam bishawab.